Good morning guys, selamat pagi. So pagi ini aku mau ngeliatin kalian. Kalau aku bisa buka dengan satu tangan dulu ini, berhubung dia agak berat guys ya. Oh kamu nih, oh nggak mau. That's not easy. Okay. So yeah, look at this view. My gosh. Sebelumnya aku mau liatin kalian view-nya. Dan hari ini aku mau pergi ke rumah temen, ke tetangga. Kita mau nyabut elder flower. Itu elder flower-nya cantik banget, yang marun warnanya hitam. Nanti deh aku kalau sudah di sana aku mau liatin kalian. But first, tapi buat sekarang aku mau nunjukin kalian itu di pojokan itu guys, yang green itu namanya di sini stinging nettle. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu, kayaknya di Indonesia nggak ada. Dan itu guys, kalau kita pegang bakalan kena sting gitu. Kita punya apa, dia ada duri-durinya, itu sakitnya mau 2 hari. Dan di sini aku, kenapa aku tunjukin, karena aku baru belajar. Bukan belajar sih, maksudnya mengetahui tentang tumbuhan liar ini yang bernama stinging nettle. Ternyata obat, bisa untuk obat alergi, bisa untuk obat joint-joint kita kalau sakit, bisa untuk imun sistem kita juga. So nanti kalau aku keluar aku nampain kalian ya. Sekarang aku mau sarapan dulu dan mau siap-siap ke rumah temenku. Sampai nanti guys. My hat and my basket and lock my door. Let's go. Sebelum aku ke rumah temen, aku mau liatin kalian dulu guys. Oh ya, letak dulu di mobil. My messy mobil. Dan ini dia guys, tinggi nettle-nya yang tadi aku liatin dari atas. So this is the stinky nettle. Kalau nggak boleh dipegang guys, bahaya karena banyak duri-durinya. So we have to be careful. Okay, nanti aku mau harvest. Sekarang let's go to my friend. Let's go guys, we going. Ayo kita pergi bu. Mau mencari shopping. Apa? Mbak Wati foto apa intinya cute ya? Apa? Topinya cantik ya? Oh topi aku? Iya. Ya topi petani. Iya. Petani Inggris. Petani Inggris, iya. Yuk kita pergi mencari. Ini rambling. Iya rambling. Mencari elder flower at the back garden. Yeah. Di belakang taman. Lihat, kita lihat orang selalu naik apa? Naik bukan naik, bawa anjing ke sini. Iya. Yeah. Baru sekali jalan, ini. Suka jalan. Iya. Yeah. Keliling. Grace kita lah, Mbak. Oh, ini dia field-nya. Oh my god. Baru lihat ini field. Nah, di situ juga ada nih. Apa namanya? Tapi kita ambil dari belakang rumah aja. Oke, okay, let's go. Ada? Nggak ada? This must be driving in the. Mbak, is that your house? No. Which one is your house? Sari. That is very lovely flower. What is that flower? This one. Nah, over there ada juga di situ. Oke. Okay. Ini rumah Mbak Wati yang mana sih? Dari di ujung, di sudut sana rumah. Oh, okay. Banyak busnya. Tetangga-tetanggaku. Ini bunga apa, Mbak? Nah, ini yang pink ini. Sekali bunganya tarum. Harum. Enggak harum. Enggak harum. Cuman bunganya cantik. Look at this. Oh iya. Yeah.
Cantik banget ya. Bagus ya. Kalau mau nanam mau itu. Lihat di belakang rumah. Kalau orang-orang itu kalau lu mau untuk ini tari ambil untuk apa namanya? What is that? Itu apa? Pas. What is this for? Air mata pengantin kalau orang Indonesia bilang. Oh, ini bukan elderflower. No, elderflower is ini. Untuk apa maksudnya membawat ini? Untuk vase. Oh, the vase, yeah. Itu. But I don't bring my cutter and my glove. I should bring my cut, my scissors, Mbak. Iya. Yeah, ini ya, bagus, Mbak. Ya, yeah, nanti. Oh, nanti. Iya. Okay. Let's go. So ini dia guys yang namanya elderflower. Yeah. Jadi kita mau harvest banyak loh. Ini oh wow, this is a lot. Wanginya. Ah, metiknya yang begini tari. Jadi yang coba itu cium dulu wanginya setengah mati. Oh iya ya. Nah sudah itu apa namanya? Sini. Wait, mana itu lo? Ini basket. Ingat nggak guys yang aku buat? I'm so proud of my basket. Sekarang mau diletak di sini basketnya. Mestinya tadi bawa gunting lagi. Iya. Itu harvest blackberry. Harvest blackberry. Ya. Ini kan bramble ini kan blackberry semua. Oh, okay. Bagus apa? Ini ada bunyi-bunyi itu apa? Di sini enggak? Nah ini. Ini cantik nih. Oh, ada brambingnya, Mbak. Ya, pokoknya ambil yang ini aja. Ini kan iya. Tiga ini cantik semua nih, ambil. Coba lihat ini sendiri. So guys, this is apa? Oh, udah mulai. Bless you. Happy birthday. Yeah, that is so beautiful. Yeah. Cium, wangi banget. Oh iya, yeah. Oh my god. Ini free harvest nih guys kita. Oh my god. That's why you have to ambilnya. Kenapa smell itu? My God, your itu. Ya, bibaku parah. Aku smell it so nice itu. Coba try again. Yeah, I can smell, but it's not smell nice. Yeah? Yeah. Oh my God, so many. Tapi banyak sekali bramble-nya. Wow, that is really. Ambil. Mereka jalan ke itu sebelum pilati mereka jalan dulu. Ya. Itu tari. Mana? Itu si Jul sama ini. Ya. Sama kliennya. Oh iya. 10 part satu session berapa kali itu pergi? PSG katanya. Guys, hampir penuh ini tuh dengan ya. Liatin Mbak. Ya. Dengan wow. Elderflower-nya. Harumnya. Setengah mati. Oh wow, harvest di belakang rumah nih guys. Kita mau bikin cordial. Kalau cordial itu? Cordial itu sirup. Sirup elder yang ya. Menjadi tradisionalnya orang Inggris. Kalau setiap apa namanya? This season ya. Makin. Nah kalau yang ini jangan dipetik, belum mekar ya, tadi ada juga di situ. Kalau mestinya yang mekar, jadi dia udah rilis ini. Itu ini scissors, Mbak. Itu udah cukup. Cukup lah. Ya. Satu itu kan lu mau yang merah satu. Ya. Ya. Wow. Lihat tuh guys, masih banyak yang di atasnya kita nggak bisa ke atas. Nggak apa-apa, udah banyak. Beautiful, cantik sekali. Tuh. Now saya niatkan ambil. Jadi guys, katanya Mbak Wati kalau kita ambil ini elderflower ini nggak boleh disek, nggak boleh digituin karena the goodies is in the nectar. Ya, in the nectar, in the petalnya itu yang kita mau jadikan sirupnya. Yang bikin wangi juga dan yes pokoknya all the goodness
the goodies di sini di dalam itu. Jadi iya, jangan dibeginiin. Tapi nggak tahannya guys, kalau kita punya penyakit high fever polan ya, jadi ke hidung itu yang bikin ini hacim. Iya, bikin kita sneezing all the time. Polan kalau bahasa itunya ya. Polannya itu yang oh my yang god. Yang bikin sneezing. Iya. Oh my god, that's cool. I love it. I can stay here all day. Tahu nggak guys, ngambilin ini. Ngambilin elder flower ini. Tuh lihat. It's beautiful. It's beautiful. Oke, Tari. Oke, finish. Ya, aku mau. Baknya kayak gini, aku itu nggak cuci. Okay. Jadi pilih nanti waktu itu ya, waktu di rumah you pilih gunting-gunting itu nggak ada bak, nggak usah dicuci. Karena yang nektarnya ya, itu yang itu aku yang kita perlu, yang, kita perlu, yang bikin wangi itu. Cool, I see. Aku itu. Iya. Cutting ini supaya apa namanya? Jadi, oke. Ini jadi kalau yang jadi itu, ini. Yang coklat itu apa? Itu nggak apa-apa. Itu kan bunganya yang layu. Layu, oke. Okay. Oh, itunya nah, pergi. Kan bunganya yang layu itu. Oke. Okay. Right. Now I know. Jadi sekarang udah tahu caranya ngambil. Bunga elder. Kalau bisa dia jangan itu nektarnya jangan jatuh. Jangan jatuh, oke. Okay. It's good to know, Mbak. It's good to learn. Ah, ini bagus. Cantik sekali bunganya ya, putih. Putih bersih. Ya, yeah. Seperti snow. Seperti melati. Snow gitu. Putih bersih. Ya, ini ada lagi. Even while ini cantik. Coba cantik, lihat ini ya. Tari di foto. Iya, mesti bawa gagang payung jadi dia bisa ditarik. Sini juga dikit masih ada. Nih. Ya. Mesti bawa ini. Yang ada coklat-coklatnya. Boleh sih, cuman lu mesti itu bersihkan. Iya, bersihkan. Oke. Okay. Ini masih banyak yang mau blooming loh, Mbak. Yang blooming enggak jangan diambil karena dia. Iya nih, dia nih cantik ya. Iya, kurang ini, wanginya kurang. Ih, yang di belakang ini, situ, Mbak. Ini yang kecil-kecil ini kan. Udah. Itu lihat tuh yang di belakang sana ya, tuh. Tapi oh my god, we can't go. Bakal ini tuh tanganku udah gatal semua ini. Dah, yuk. Kena ini kena. Enggak apa-apa. Ini ada buahnya enggak mau. Oke, okay, let's go, we go home. Look at bee. Nah, become wildflower dia. Ini tadi kalau mau lu mau gunting untuk taruh di pas. Mau ngambil untuk pas? Iya. Hah? Tapi dia ini ya kecil ya. Ditebangin angin. Pre of chest. Yeah, why not? Pre of chest. I would like to. Ambil semua nih. Iya. Nanti tangannya. Oh ya, bagus banget itu tari. Itu depan bawah ti bagus. Masuk ini. Masuk emang ini. Boleh Mbak masukin situ? Iya masuk ke situ kan gak apa-apa. Oke. Okay. Semuanya bunga. Yeah. So beautiful, isn't so it, beautiful, Mbak? Free yeah. Flower. Yeah. Wow, that is so beautiful yeah, tadi. Yang tuh. Putih tadi. Mm-mm. So let's go and cook. Let's go home and cook. That's the feel behind Mbak Wati Garden. Yeah, behind your garden. Yuk kita jadi enggak ini. Okay. That is my sekarang kita
No, your roses. My roses? No, that's climbing. I didn't realize you have a rose. What you call it? Oh, I'm trying to sneeze. White roses. If I knew it, I ask you for cutting. But Daisy already gave it to me. White one. Only, I don't know whether it's the same or not. Let's see. The like poppies. This? Yeah, white one as well. Mm. Smell nice? No, mild. Mild, okay. Mm-mm. Nice. Makanya aku mau bikin lagi, tapi sudah habis. Terima kasih gelas itu. Pasti dia haus. This is from the garden. Cheers, Mbak. From the garden. Rosé. Cheers. Guys, sekarang kita di tempat Mbak Wati. Aku mau ambil itu. Itu dia guys, elder flower-nya yang warna ungu yang ini. Hello pigeon, look at this, free of charge, nggak perlu beli guys. Manfaatnya punya garden besar di belakang rumah nih, begini nih, semuanya bisa dimasukin bunga-bunga apa aja ya Mbak ya? Iya, ini banyak binatangnya, jadi yang ini mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Oh, you have to tell me which one to get it. Ya lihat aja waktu ngambilnya. Nah, nektarnya. Aduh, hay feverku ya. Parah. Cari kan dia. Oke. Ngeliatin Pak Mike kerja ya. You not lihat. Wow. Oh my god. Ini on look at this. Where is the table? In Achilia. Look at this garden, guys. Oh my god, look at the poppy. Besaran poppy-nya daripada tangan. Yeah. Oh giant my poppy. God, giant poppy. Tapi dia enggak bisa tumbuh dari biji. Look at this. Apa ini namanya? Boss. This beautiful. Ini fox namanya, fox. Fox love. Fox love, yeah. Poisonous. Yeah, poisonous, but it's good. Hold on, Mbak. I'm coming. Ini stay, bagus nih. Stay. But this is like mine as well, Mbak. Isn't it? Yeah. The one that I cut you. Yeah, Mbak. This one here. Yeah. This is the same. Yeah. Oh, the yellow one. Yeah, itu lain lagi. Wangi banget. Ini. Oh, yeah? So cantik. Tapi dia so wiggly ya. Yeah. Dia enggak begitu. Okay. Ininya, gagangnya panjang. Oh, harum, Mbak. Gitu. It's not the type of the flower is they go like this. Yes, sama ini they stand up. Samping ke bawah, saking apa, saking lebatnya. Pruning. Oh my god, you have to prune need this. Pruning, yeah. They're not pruning. Wow, this is not nice. Oh my god. Banyak sekali. Wow. This is amazing. Sorry. What are you doing, Mbak? Fixing your flowers. Keberatan kan dia? Too many flowers. Iya, itu. Yeah. Jadi dia need support. Yeah, that's right. Nah. Oh, your flowers so beautiful, Mbak. I do love it, this. Oh my god. Ananoma is coming back soon. Ini yang purple guys, yang hitamnya. Iya, yeah, they call it black ini karena daunnya sedikit black, daunnya yes, itunya. Yeah, daunnya sedikit black. Mestinya ambil yang di atas tuh yang bagus-bagus tuh. Oh iya. Yeah. Minta sama Pak Mike tangga. Nektarnya. Iya, yeah, nektarnya kemana-mana. Nah, ini itu tuh nih kalau bisa tuh. Ini aja lah yang dulu-duluan nih. Okay. Ini ya. Yeah. Yang mudah. Maunya yang di atas ya. Ini asiknya kalau ada neighbors yang punya apa tumbuh-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan, dijadikan makanan, minuman ini.
wine. Ya, wine. Ini kan bisa untuk wine and something. Juga. Ini ada banyak nih. Nice. Banyak. Semangat ya tari. Iya, gemes ya, enggak mau berhenti loh, Mbak, ngambilnya. Cuman hidung aja. Enggak tahan. Obat itu bikin ini loh. Itu ada binatang. Yang ada binatang nanti di ini aja diambil yang ujung-ujungnya aja. Yeah. Oh, itu ya. Tuh. Tinggi banget. Nah, iya. Dia gampang enggak, Mbak, hidupnya ini? Gampang. Oh iya. Kalau gitu aku mau ambil 3 kasing ya. Iya, ambil ini nih, ini nih. Oh yes, warna. Ini kebetulan ini tadi, musim panas, jadi aku beli itu mahal-mahal dari ini. Kayaknya mati. Apaan sih? Ini. Itu apa sih, Mbak? Itu ini ya, anemone. Anemone yang itu frilly. Frilly itu. Ya? Namanya frilly, purple. Mungkin kurang matahari enggak di sini? Bukan, enggak tahu. Aku enggak happy dia di sini. Mau aku cabut ini. Yeah, but it is, I can see that from mine. Oh. Ini yang Mbak Wati kasih aku dulu pernah. Bagus. Cantik warna biru kan. Oh my god, bunga trompetnya cantik sekali. Mekar. My god, yeah. Look at this. Ih, gila besarnya. Masih mekar ya. Ini 22 cm Mbak Wati bilangnya. 25. Oh my god. Ini lihat dari pinggir ke pinggir. Cantik sekali. Ih, gede banget, Mbak. Oh my god. Ini lagi flower enggak boleh diambil itunya. Oh, iya, yang ini udah 2 hari masih mekar dia ya itu. Oh my god. Oh god. So that's good. Panas ya. Ini yang merah, Mbak ya. Oh, ini yang merah. Yang merah itu wow. Yang krim. Oh, yang krim ada yang mau berbunga lagi nih. Oh my god. So satu so lagi. Nice. Pokoknya ini 9. 1 2 3 4. Nah, besar siapa itu? Besar ini ya, Mbak ya, dari. Coba lu di nyamping. Begini. No, ke tengah. Nah, jadi terbaling enggak itu wajah lu? Nah, lebih besar dia daripada wajah lu hilang. Angkat. Itu nih wajah you. Oh my god, Mbak. Kok ya. Bisa besar gini? Itu. Oh ya kebetulan god. Aja. Dia OMG. Happy. Wow. Aku pikir yang kedua ini gak akan sebesar ini. Rupanya lebih besar lagi. Oh my god. That's cool. Taruh. Ya, taruh begitu aja tuh. Biar dia itu nyender. Kalau enggak dia jatuh lagi. Itu. That's massive. Massive than my hat. That's incredible. Few moments later. Halo guys, udah sampai di rumah dan sudah ganti baju. Panas sekali. It's really hot. Ini tadi kita ambil elder flower-nya yang warna putih dan sekalian nyabutin bunga. Look at this.
So beautiful. Padahal anakku lagi ini ya, dia nggak mau ini. Anakku padahal lagi high fever. But aku mau tunjukin kalian tadi elder flower-nya cantik sekali guys. This one here. Ini yang merah dan ini yang putih. So, oh dilihat tuh. Beautiful, yeah, it's beautiful, isn't it? Mm. So now I'm going to, sekarang aku mau bikin cordial. I'm going to make cordial. How? From this. Check it out. Hi guys, jadi ini dia. Tadi aku diprintkan sama Pak Mike, suaminya Mbak Wati. Jadi kita di sini perlu 30 large, ini guys ya, mana kacamataku dulu. I must wear my glasses. Otherwise I'm become blind. Jadi di sini ingredientsnya, bahan-bahannya guys, 30 large elderflower head ini, dan nanti dipotong, dan 800 gram caster sugar, 50 gram food grade citric acid. Mbak Wati bilang just pakai sedikit aja karena terlalu ini. Tadi aku udah ngerasain di sana di rumah beliau, memang rasanya pakai acid terlalu acidnya tuh terlalu terasa gitu, jadi masem jadinya. So dia bilang pakai 1 sendok teh aja. Terus 2 unwaxed orange slice and 3 unwaxed lemon slice and 3 pints of boiling water. Nanti aku tunjukin di komen bawah cara-cara buatnya ya guys ya. Okay, let's cooking this. Di sini aku ada pirek untuk ini. Jadi aku bikinnya nanti 3 liter air dan perlu ini juga gula. That's everything. So ini dia guys, aku ada 1 kilo tapi berhubung kita perlunya 800 gram, but ini sudah aku pakai 1 kilo, tinggal 1/4-nya udah dipakai. So gak apa-apa, kita pakai ini aja semuanya. Dan let's, kita mau apa, boiling, bring to boil dulu biar sampai meledak gitu. Jadi guys, kita nungguin airnya boiling dulu sampai boiling gitu, ininya di stir sampai benar-benar melted gitu ya guys ya. Baru sementara nungguin airnya boiling, melegak gitu, we have to do. Jadi kita harus ngambilin ini headnya aja. Tadi dijelasin sama Mbak Wati kalau mau ambil headnya itu lihat ada animal atau apa, kalau bersih gitu is okay. Kalau seandainya yang nggak perlu dicuci lagi, karena yang kita perlu itu apa, polannya itu guys, nektarnya itu katanya. Seperti yang ini nggak apa-apa, ini apa yang coklat-coklat ini, itu dia punya apa yang udah kering, but it's still good. Ini bersih, nggak ada binatangnya. So, yeah. Terus kalau ada binatang juga nggak apa-apa, dimakan sekalian, karena menurut dari ininya, cara buat yang benar itu sebenarnya mereka nggak dicuci, nggak boleh dicuci ininya, you know, so you can't boiling. Hmm. No, you can't wash the real one. Okay, tunggu sampai ini ya. Wait until they boiling. Kalau kalian lihat tuh ada binatang-binatang ya. You cannot take. Jadi ini nggak bisa dimakan, nggak bisa diletak karena banyak binatangnya tuh. So kita harus buang. So ini dia guys, sudah dipotong dan tinggal kita masukin ke dalam air yang sudah mendidih. Okay guys, di sini aku ada 4, seharusnya orange, tapi karena nggak ada orange, aku pakai orange yang kecil aja, dan lemonnya aku mau pakai 2 saja. Jadi aku mau potong slice dikecil-kecil gitu, tipis-tipis, dan exitnya aku mau pakai 1 sendok. Ini sudah melegak, sekarang airnya tadi sama gula udah melted gitu gulanya, sekarang kita put aside. Dan oh ya, yeah, kita bisa letak ini, bisa langsung kita letak.
I'm using different orange. Seharusnya orange yang gede ini. Normally we using the big orange, but because I don't have it, so I'm using this orange instead, the small one. Look at that texture, so beautiful and orange. So now we're going to give the exit, yeah. Satu. That should be enough a little bit. You don't want it too sour, or maybe a little bit, just tiny bit, and you just stir them. Terus kita tunggu sampai dia benar-benar dingin. Baru kita strain sama kain muslin gitu, guys. Look at that. Wow. Isn't it beautiful? Yeah. Yeah. I love the colors. So beautiful. You have to put the, I think, the orange underneath it. Hmm. Yeah. Ketemu lagi di video pembuatan sirup elderflower yang kedua. Jadi yang sekarang aku ada pot seperti biasa, seperti yang tadi kita buat yang warna putih, dan sekarang kita buatnya yang warna ini merah, beautiful, harum banget. So di sini seperti biasa tadi 3 liter instead of 1 liter, aku pakai 3 liter berhubung aku pakai gulanya satu ini, satu kilo ya, jadi agak banyak. Aku mau bikin banyak berhubung aku bawa ininya, ambil bunga eldernya ini tadi banyak sekali, jadi mungkin kelebihan gitu ya guys ya. Jadi di sini sudah aku rebus gula sama air dan mau kita didihkan lagi guys. Tuh, pembuatannya sama seperti yang tadi. Kita didihkan airnya sampai melegap, terus kita matikan dan dibiarin, baru dimasukin semuanya bahan-bahan. Jadi yang sekarang instead of pakai yang ini, apa namanya, citrus acid tadi, aku nggak mau pakai citrus acid, tapi itu mau diambil karena ada apa itu, ada kotoran dikit. So aku mau pakai ini guys. Tada! Raspberry. Katanya sih aku harus pakai lemon seperti tadi, lemon sama orange, tapi orange besar, tapi aku pakai orange yang kecil sama lemon. Dan yang nomor 2 ini, berhubung aku pikir-pikir berhubung bentuknya merah marun begini, aku hanya mau pakai ini, nggak pakai citrus, jadi lemon dan raspberry. Raspberry kan warnanya sama ya guys ya, seperti ini, tuh lihat, cantik banget. So we'll see, finger cross. Sekarang kita biarin dulu sampai melega. Oh, itu ada bunga yang ininya, bunga yang warna mungkin terikut dari sini, but it's okay. Kirain kotoran. So we leave it. Jadi kita sambil nunggu airnya mendidih dan gulanya resolve, kita potong dulu bunganya. Kita ambil yang atasnya aja. Dan dilihat juga kalau ada binatangnya ya guys ya, tapi ini bersih. Let me see this one. No, it's fine. I am so excited.
for this one. This is my first time ever making elder syrup. Biasanya I'm just drinking at Bawa Tea House. Normally that's what I did. Every time we came there, we came around and she always make us taste. But this time I'm so tempting making it for myself. Why not, eh? Itu ada binatang. Udah pergi binatangnya. Ada binatang. Eh. Ini sudah agak layu guys ya, berhubung tadi aku ngerjain yang putih dulu. Jadi, but it smell still perfect. Smell beautiful. Seharusnya nggak boleh disek gitu ya, seperti diginiin, digoyang-goyangin gitu, karena itu nektarnya tadi. Kita nggak mau kehilangan nektarnya guys. Oke. Ini belum cukup karena aku mau tek dulu ya. Hampir mendidih. Kita kacau-kacau dulu. So, aku mau biarin dia, I'm going to leave it until simmer a little bit. Biar dia seperti melegak dikit gitu, baru dimatikan. Sudah mendidih, sekarang kita matiin apinya. Wah. Dan kita stir dulu ya. Baunya seperti karamel. Oke, guys, sekarang kita mau masukin bunga elderflower-nya dan lain-lain juga. So, sekarang sudah mateng. Sekarang saya mau masukin elderflower-nya. Ini banyak sekali. Ini 2 porsi buatnya ya, guys. 3 liter. Excuse me. Lemon. Dan buah raspberry. Jadi yang ini aku nggak pakai citrus acidnya. Oke. Sekarang kita aduk ya. So, sekarang kita biarin sampai dingin. Katanya sih 36 jam gitu ya guys ya, tapi kita biarin aja di sini sampai 2 hari. Dan setiap saat gitu kita kalau sempat kita diaduk gitu biar jadi semuanya yang ada di dalamnya ini bisa meresap dan rasanya itu keluar semua. Oke, guys. Mudah-mudahan kalian juga bisa ngikutin resep yang sangat simpel ini dan sangat asik banget untuk diminum dan segar sekali untuk cuacanya yang seperti ini. Tuh. Hai lagi guys. Jadi di sini aku udah selesai bikin 2 sirup dari elderflower, tapi yang satu putih dan satu merah.
Dan nanti 2 hari lagi aku akan update lagi guys. Jadi stay tune sampai di video selanjutnya. Sekarang aku mau liatin kalian dulu warnanya. Oh my god, so the best. So ini dia guys hasilnya yang warna putih pakai orange dan lemon juga aksit, citrus aksit tadi yang dikasih. Dan yang ini warna merah. Jadi aku nggak pakai lemon di sini. Maksudnya nggak pakai orange. Kalau Mbak Wati pakai orange, aku pakai raspberry. Jadi aku pengen tahu rasanya gimana gitu. Hanya pakai lemon. So yeah, she's going to be proud of me when she saw this. But mudah-mudahan aja bentuknya cantik seperti rasanya juga. Okay, stay tuned guys. The next day. Hi guys, so ini dia guys, Codiolia sirup, apa ya namanya kemarin, elderflower-nya. Ini aku dapat yang putih, aku dapat 2.5 botol. Terus yang ini aku dapat 2 botol, tapi aku nggak bisa ambil semuanya karena yang satu lagi udah dikasih mertua, yang ini kasih mertua, terus satu lagi kasih anakku, dan ini yang warna merah dikasih anakku juga. So yeah, ini udah hampir habis nih guys, dibuat aku sama anak-anak karena apa, musim panas gitu, jadi enak, sejuk banget. So yeah, aku happy banget ini dapat segini, bisa untuk berapa, mungkin 2-3 bulan ini kalau buatku sendiri. Yang seneng ya guys ya, itu bisa kelihatan. Ini ngapain di sini lagi? Happy banget, happy banget. Aku mau belajar yang lain lagi nanti. Kalau bisa, apa aja yang bisa kita bikin konsumsi buat dimakan sendiri. Oh ya, kemarin bikinnya dapat segini. Kalian lihat kemarin itu 2 hari yang lalu. Lumayan banyak juga ya guys ya dapatnya. So I'm happy. See you guys. Ciao.